Sebanyak 5 negara yang iri jika Piala AFF 2022 dimenangkan timnas Indonesia. Meski tampil kurang meyakinkan saat menang 2-1 atas Kamboja, tetap ada keyakinan skuad Garuda berjaya di Piala AFF 2022. Hal itu juga merujuk kepada Argentina di Piala Dunia 2022, tampil mengecewakan di laga perdana kemudian keluar sebagai juara. Jika timnas Indonesia menjadi juara, ada sejumlah negara yang bakal iri, mengingat ini merupakan gelar pertama skuad Garuda di Piala AFF. Lantas, negara mana saja yang dimaksud? Berikut 5 negara yang iri jika timnas Indonesia juara Piala AFF 2022 banding 5. Filipina. Timnas Filipina. Filipina saat ini menempati peringkat 3 di Asia Tenggara, jika ukurannya ranking FIFA. Namun, The Ascals julukan Filipina justru belum pernah keluar sebagai juara Piala AFF. Pencapaian terbaik Filipina adalah menembus semifinal Piala AFF 2010, 2014 dan 2018. Jika timnas Indonesia menjadi juara, Filipina menjadi satu-satunya tim kuat di Asia Tenggara yang belum pernah juara Piala AFF. 4. Singapura. Singapura merupakan tim peringkat 2 tersukses di Piala AFF dengan 4 gelar juara. Timnas Indonesia pernah merasakan kehebatan Singapura, yakni tumbang di tangan The Lions julukan Singapura pada final Piala AFF 2004. Namun, setelah juara Piala AFF 2012, kualitas sepak bola Singapura cenderung menurun. Sejak saat itu, level Singapura tertinggal dari timnas Indonesia. 3. Vietnam. Timnas Vietnam. Vietnam dua kali menjadi kampiun Piala AFF, yakni pada 2008 dan 2018. Vietnam berpeluang meraih trofi ketiganya tahun ini, mengingat dua rival mereka yakni Thailand dan Malaysia tidak turun dengan skuad terbaik. Akan tetapi, Vietnam bakal diadang timnas Indonesia yang secara materi pemain lebih kuat ketimbang saat lolos ke final Piala AFF 2020. Jadi, akankah Vietnam dipermalukan timnas Indonesia di partai puncak Piala AFF 2022? 2. Thailand. Timnas Thailand. Thailand merupakan tim pembunuh timnas Indonesia. Terbukti dari 6 kesempatan tampil di final Piala AFF, 4 di antaranya timnas Indonesia tumbang dari skuad gajah perang julukan Thailand. Timnas Indonesia bisa membalaskan dendam di atas dengan mengalahkan Thailand di fase grup Piala AFF 2022, kebetulan kedua tim saling bentrok. Peluang timnas Indonesia mengalahkan Thailand sangat besar, mengingat laga digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. 1. Malaysia. Timnas Malaysia. Malaysia berpotensi menjadi negara yang paling iri jika timnas Indonesia juara Piala AFF 2022, sebab kedua negara ini mempunyai rivalitas yang sangat tinggi. Jika timnas Indonesia juara Piala AFF 2022, skuad Garuda bakal menyamai koleksi trofi Piala AFF milik Malaysia. Karena itu, Malaysia mesti mencegah timnas Indonesia agar hal di atas tidak kesampaian. Sekian informasi untuk kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe.